Assalamualaikum and hi guys and hi hampa semua. Okey, kali ni Fiza nak buat video untuk Fiza nak sharekan ke hampa semua koleksi micellar water Fiza untuk Fiza sharekan ke hampa. Kalau ada kulit macam Fiza dapat mungkin hampa boleh gunakan info ni untuk hampa beli micellar water yang sesuai untuk kulit hampa. Mungkin hampa satu kulit dengan Fiza combination skin, jadi Fiza akan share lah ke hampa semua. Okey, sebelum tu tekan butang merah untuk subscribe kita, untuk bagi semangat kat kita untuk buat lebih banyak video, okey. Okey, kita kira 1 2 3. Okey, tekan. Okey, terima kasih kepada hampa kerana subscribe kita. Okey, jom kita mulakan sekarang tengok kita guna micellar water apa. Okey, jom. Okey, ni simpanan Fiza lah untuk micellar water. Okey, kita tunjukkan apa. Okey, ni. Okey, ni Fiza dapat tester, okay, Cosmodem, okay, yang ni, okay, ada yang kita dah buang dah setengah tu, okay, ni koleksi micellar water Fiza lah, okay, kita akan beritahu satu-satu, ada yang Fiza tak sesuai untuk kulit Fiza, untuk kulit Fiza, combination skin, okay, yang sini berminyak, yang zone ni cream, okay, okay, yang first dah kenal micellar water, waktu tu, okay, famous lah waktu tu keluar yang ni lah, okay. Dah kenal lah, baru first kenal. Yang lain tu kita tak pernah nampak lagi. Jadi tak tahu lah sebab kita baru tengok TV ke macam mana. Yang ni lah kita beli mula-mula. Yang kecil kita beli, dia warna biru. Sebab kita assume kulit kita ni berminyak, sebab ada naik jerawat masa dulu-dulu. Jadi waktu tu tak, kita tak tahu lagi kecek kulit ke apa. Sekali tu ada checking untuk kulit yang Cosmodemnya. Check tu cuma, barulah kat situ kita tahu kulit Fiza ni combination. Okay, waktu tu barulah kita pergi cari skincare ke, micellar water ke, sesuai dengan kulit muka. Okay, yang ni first kita tahu, yang ni okay, sekarang kita pakai yang pink. Okay, dah kita tahu jenis kulit, jadi dah sesuai dengan yang ni lah. Okay, pink, bukan yang pink. Okay, yang ni Maybelline. Okay, Maybelline ni Fiza terbeli sebab waktu tu ada promosi. Jadi Fiza ngalik Fiza beli sebab waktu tu kita beli satu percuma satu. Okey, kita dapat RM17 lebih lah satu ni. Jadi kita share. Dah tu dia satu. Bila Fiza guna yang ni, memang serius Fiza jatuh cinta dengan yang ni Fiza. Dah beli ni. Okey, dah salak dah lama dah. Okey, tapi Fiza sayang ada sikit je. Yang ni memang sangat-sangat Fiza suka sebab dia ada hydrate. Kalau yang ni ada remove makeup, cleanses, sotes, samalah dengan yang ni. Tapi yang ni tambah hydrate. Yang ni memang best. Kalau kita cuci makeup, kita rasa lepas tu kulit kita macam tang. Sebab kulit kita rasa macam rasa kat lembab sangat. Okay, yang ni pun lembab juga, tapi yang ni extra lembab. Okay, rasa macam wow, best. Okay, yang ni kalau beli harga biasa memang mahal lah. Kita tunggu waktu diskaun WhatsApp atau Garden. Kita boleh grab lah ni. Dia satu cuma satu waktu tu. Yang ni pun samalah. Kalau ada diskaun, kita boleh grab. Kita suka grab. Dua. Satu untuk simpan, satu lagi untuk guna. Okay. Lepas tu yang ni Safi. Okay, Safi. Safi ni kira bau keluar lah untuk micellar water. Dia ada banyak jenis lah untuk jenis-jenis kulit dia. Ada jerawat, ada kulit kering. Yang ni untuk normal dan combination skin yang mawar. Kalau kita tahu ayat mawar ni memang bagus untuk kulit kita. Okay. Yang bestnya yang ni mak Fiza guna, tapi Fiza tumpang guna juga. Okay. Yang ni okay, sama je. Dia best dengan ni. Okay, dia best. Ada best yang tersendiri. Okay, yang ni okay. Saya suka lah anti pollution. Okay, yang ni. Okay, yang ni pula ni Cosmodem. Yang tadi kalau Fiza cerita, Fiza ada pergi check muka jenis kulit, dapatlah sampel. Okay, yang ni pun best ke. Dia ada vitamin C, anti oxid. Okay, yang ni pun best ke. Fiza guna jugalah, tapi jarang-jarang lah. Okay, kalau macam ni, kalau saiz ni, sampel ni boleh labur dalam bag. Dan kita kalau nak bangkit semayang ke, kita boleh gunalah yang ni. Okay, yang ni kita beli dekat butik Avon. Yang ni ada dekat butik Avon saja. Yang lain ni kita ada dekat drugstore. Yang ni ada dekat butik Avon. Okay, yang ni
Avon True Neutral Effect. Yang ni Fiza nak beritahu, yang ni tak sesuai dengan kulit Fiza. Sebab lepas Fiza cuci, muka Fiza jadi tight dan dia gatal. Muka Fiza sensitif kalau tak kena dengan micellar water ke, cuci muka dia gatal. Jadi yang ni tak sesuai. Tapi dia claim kat sini untuk sensitive skin. Kita tak tahulah, mungkin orang lain sesuai, Fiza tak berapa sesuai. Okay, Fiza guna sekali dua, lepas tu Fiza tanya kat adik Fiza, tahu tak, dia try, dia pun tak sesuai sangat. Lepas tu kita tak guna sebab dia gatal muka. Okay, Fiza tak tahu kalau orang lain mungkin sesuai dengan Fiza tak sesuai. Okay, yang ni, yang ni Fiza dapat discount sebab mak Fiza beli apa tau bang kat Avon. Jadi kalau kita beli, yang ni dapat bawah RM10 kot. Fiza try lah, saja-saja nak try kot sesuai. Jadi Fiza belilah yang ni. Okay, kalau yang ni agaknya dengan Maybelline, dia tak berbawa pun langsung. Okay, dia macam plain water lah. Okay, yang Maybelline ni pula Fiza suka sebab ingredient dia sikit je. Kalau macam ni, micellar water kan ni. Okay, mana-mana ingredient. Dia banyak sikit lah daripada yang ni. Dia banyak sikit lah daripada ni lah, Maybelline. Maybelline ni sikit je. Kalau kita nak pergi produk selamanya, kalau sikit orang cakap ingredient dia tu macam kat belakang ni, maknanya dia tak banyak lah bahan kimia. Mungkin tu yang kita tahu. Kalau tak betul, kita minta maaf. Okay, jadi, tapi dua-dua ni okey, memang best. Okay, yang ni paling best sebab dia ada hydrate. Muka tu pun tuan-tuan. Okay, lepas tu yang ni pula, dia bau apa lah Fizah ni, rose water lah. Okay, dia ada bau lah, bau rose water. Tak silap Fizah. Yang ni kita pakai di sini. Okay, dia ada bau rose water sebab dia rose water. Yang bau ni plain. Okay, yang ni pula bau, yang ni ada vitamin C. Kalau tak silap Fizah, kalau beli yang botol besar pun mahal juga lah. Agak berkos lah juga yang ni sebab dia ada vitamin C lebih. Okay, okay, kita nak try. Okay, kita dah, ni ada orang letak portion kat tangan. Okay, kita buka kat sini. Okay, kita letak. Okay, nampak. Okay, dia keluar. Okay, siapa yang kedua. Okay, dia ada bau sikit lah. Wow, dia tapi anti-acid. Tak silap Fiza, kalau postmodern ni ada camelin gitu lah. Kalau tak silap Fiza lah. Okay, macam ni. Okay, dia bau macam ada bau sabun sikit macam tu lah. Punya. Okay, tapi Fiza jarang lah sikit guna sebab takut. Kalau Fiza kasi sensitif, jadi Fiza gunalah yang macam pilih-pilih mata macam ni. Okay, macam ni. Okay, okay, dia bau rose water. Okay, yang ni kita pumpkan. Okay, lepas tadi juga kita pumpkan ni foundation. Okay, kita dab dia. Okay, tak nampak sangat. Okay, nampak lah hitam ni putih hasil ni lah. Okay, ni kita rabuh. Okay, kita lap. Okay, ni dia. Okay, nah, yang ni bau rose water. Ni Cosmodem. Yang ni rose water. Okay, dia ada bau lah sikit yang ni, dua ni. Untuk review Fiza, yang ni ada bau rose water. Yang ni saya tak pasti sebab saya dapat yang sample punya. Macam bau agak-agak macam bau sabun sikit lah. Bukan sabun lah, sabun wangi lah. Macam saya punya kemelin kot yang ni. Tak silap lah. Tak pasti sebab yang ni contoh, jadi sample tak ada lah yang dia cakap apa dia ni. Okay, yang ni pula, okay, kita try lah kat tangan. Okay, kita try tangan lah. Okay, buah foundation. Okay, kita dab. Okay, okay, black pula ni, putih pula ni. Okay, kita try yang ni lah. Sekejap ni kita try kat muka. Kita try kat tangan lah ni. Okay, dia macam bau bahan-bahan kimia sikit. Tak lah, bagi sudah lah.
Okay, ni yang A1 punya. Okay. Okay. Okay, dia bagus juga dalam menanggalkan makeup ni. Dia ada bawah sesuatu yang tak tahu nak cakap bawah apa. Okay, ni. Ini, okay. Yang ni memang dia tak sesuai lah dengan muka pijau. Sebab dia gatal dengan muka pijau. Mungkin yang saya cakap untuk semua skin, tapi mungkin ada yang sesuai kulit yang sesuai. Pijau memang tak sesuai. Oil pijau combination skin. Okay. Okay, lagi kita nak try. Okay, yang ni dah try tadi. Ni. Okay, yang ni. Okay, kita try dekat mana. Okay, foundation. Okay, ni. Okay, sini. Okay, yang ni kita okay kan ya. Dan ni, okay. Ni cuci. Yang ni tak bawa apa langsung sebab dia macam pelin mata. Dia clean. Okay. Semua dia tengah tak mikap. Okay. Yang ni tinggal ni je, bawah ni. Yang ni, yang ni. Okay, dia lembab. Lembab. Dan ni juga. Yang ni super-super lembab lagi. Yang tu dah tinggal ni. Kalau nak tuang pun tak boleh. Jadi memang bagus sangatlah. Kita nak jenis kau, kita nak crack. Okay, kita dah habis membebel dah. Kita dah share kat hampa semua. Dan tak adalah. Nak beritahu sikit-sikit untuk mungkin hampa ada nak beli mesin water. Mungkin hampa dapatlah tengok. Dan tengok boleh ambil input lah daripada apa yang kita beritahu ni. Mungkin hampa boleh pilih mengikut kulit hampa. Mungkin hampa kulit macam Rizal. Mungkin nampak kulit yang jenis lain pun boleh juga kalau tolerate dengan kulit yang tolerate dengan semua yang Fiza guna ni. Okay, terima kasih kepada hampa kerana menonton video Fiza. Hampa boleh komen, share, like dan subscribe. Okay, kalau hampa ada cadangan untuk Fiza buat video apa lagi, hampa boleh komen dekat kotak komen kat bawah tu. Mungkin Fiza dapat idea daripada idea hampa untuk buat video. Okay, sekarang ni Fiza duk cari idea untuk buat video-video banyak lagi selain daripada masak, share-share produk yang Fiza guna dan Fiza pakai. Lepas tu adalah vlog-vlog jalan-jalan dekat Polis ni. Bolehlah Fiza share dekat apa. Kalau hampa ada idea yang lain untuk Fiza buat, hampa boleh ni lah komen kat bawah. Okay, bye.